Malam dasar kau kerja saja. Saksu lapar sekali ya. Aduh, makan saksu datang ya. Saya cek dulu. Sepertinya sapu kesana gitu. Dikejar siapa itu dia? Sapu makanan tuh. Sacit saja. Makanan Saksu sudah datang nih. Ini lengkap sekali. Sebelum saya makan, saya mau menjelaskan dulu ke kalian nih. Ini ada apa saja nih di bong obong. Wow, tadi saya membuka ada ini nih. Boba, bong obong anterin. Wow, kok di rumah saja? Biar bong obong yang anterin ya. Mantap kali ini. Saya minta delivery itu sudah free dan sudah dapat peralatan semuanya nih. Dapat nih. Sumpit banyak sekali nih. Ada sendok, garpu, ada gunting. Wih, aslinya nih ada vitamin juga. Tapi karena saya sehat, tak perlulah vitamin. Tapi kalau kalian mau membelinya ini delivery, pasti dapat vitamin ya. Saya buka ternyata banyak sekali. Ini ada untuk steamboat. Ini harus direbus dulu. Tapi saya rasanya pengen yang bakar-bakar saja. Karena depan ini ada wajan nih, ada wagyu, pyu, ada tiger tail, ada sword blade, dan juga top side. Dan masing-masing 200 gram. Yang lainnya juga ada nih. Ada sosis, ada ayam, ada daging ikan nih. Ini mantap sekali nih ya. Ini premium set nih. Membereskan dahulu nih ya. Saya mulai pertamanya untuk di sini. Tempatnya sekali bagus nih. Wow. Sebelum dinyalakan kompornya, kita taruh dahulu. Oke, kita nyalakan dulu ya. Yang kecil saja. Menteganya mengelilingi wajan. Saya mau coba dagingnya dahulu. Lihat, ini daging apa ini? Kita hajar semuanya. Ini ada daging ayam. Bisa terlihat ya, ini dagingnya putih. Kalau dagingnya merah, itu daging sapi ya. Ada kotak-kotak. Ini daging dadu disebutnya ya. Ini daging yang lain juga ini. Ini daging kenapa melingkar-lingkar ya? Menggoda saja ini. Wow. Daging ikan juga ya. Ada daging ikan nih. Wah, daging ikannya lembut sekali. Udah bunyi. Ini saya mau nyobain yang kotak premium. Sepertinya ini dagingnya beda ya. Dagingnya lebih merah yang ini. Aslinya sebelum kita masukin nih ini daging, menaruh ke bumbunya dahulu, baru ditaruh di sini. Tapi saya lebih suka ditaruh di grill baru kasih bumbunya. Bumbunya sangat banyak sekali ya. Saat bermacam-macam ini ada sambal. Sambalnya hanya satu. Dan ini ada bumbu banyak ini. Coba bumbu ini ya. Kita taruh ini. Mantap sekali. Semoga terada daging yang mengganggu saya makan lagi ya. Saya mau makan yang tenang ini. Saya coba dulu ini ya. Saya coba ya. Bumbu daging empuk sekali ya. Ini daging ayam nih. Sasu celup di bumbu yang tadi.
Enak kali ya. Kita coba sosisnya. Sosis templung. Sabuka bumbu kedua ya. Celup, sepertinya lebih pedas ya. Mantap. Di bumbu yang kedua ya. Ya, kita celup lagi, kita coba. Bumbunya pedas. Tapi enak sekali ini. Loh. Lalat dasar kau kerbau saja. Dasar kenapa boleh lalat makan ini? Ini hanya untuk Big Smoke eh? Macam-macam saja. Jangan lupa membalik-balik lagi. Ini kita harus bersabar ya eh? Karena kita menggorengnya sendiri. Kita harus menunggu ini. Kapan lagi bisa makan di rumah seperti makan di luar di restoran. Ini makanan purnama Peti eh. Wow, dia empuk sekali. Langsung hancur. Kita langsung saja. Celup. Taruh. Nah. Atau taruh saja dulu. Taruh. Kita taruh yang lain. Oke. Sambil menunggu, kita makan dulu yang di mangkok, oke? Lihat. Ini mangkok isinya daging semua. Sambil makan ini. Tapi ini sepertinya lebih enak ya. Kita cicip saja. Ya apa ini? Teksturnya lebih beda. Ini lebih padat. Kita coba dengan sosis ya. Rasanya sangat cocok dengan sosis ya. Seperti barbeque. Kita coba dengan daging ayam daging sapi. Maaf ya. Lemaknya sangat menggoda. Kita coba yang lain ya. Ini lebih encer nih. Seperti saus ya. Apa ini ya? Saus teriyaki kah? Kita coba saja. Ini lebih encer nih. Coba yang lain nih. Peti. Kita coba peti ya. Saya tertawa ini bumbu apa ini ya? Lembut sekali. Bumbu terakhir. Saya tahu ini bumbu apa. Ini sambal. Terlihat, saya lihat ini ada cabe ininya ya. Bibit-bibit cabe. Ya, macam itulah. Kita coba ya. Karena saya ketua geng, saya tak takut untuk mencoba yang pedas. Banyak yang enak sekali. Entah kenapa, saya sedih sekali ini. Karena jarang-jarang makan seperti ini di rumah ya. Hashtag di rumah saja. Kita habiskan dahulu ya. Lanjut yang kedua ya, kita sambat.
mangkuk sak penuh lagi. Jika mau makan seperti sa, kau follow saja bomobong.id. Itu akun Instagramnya. Di situ ada menunya juga. Jadi kau pasti tergoda seperti sa. Kita taruh lagi. Mangkuk sak penuh lagi. Sa hajar dulu, oke? Okay? Yo. Daging. Ada lemaknya. Wow. Lu. Ini favorit Sani. Ada daging, ada lemaknya. Ibarat bintang 5 nih. Daging udah didatangi helikopter ya. Saking enaknya. Satu ide nih. Oke. Sayur. Selada tercampur dengan daging. Yo, daging di salada. Tapi Satra mau begini saja, eh? Semut tambah daging ayam. Woi, sosis. Woi, lalu patty. Yo, ini baru satu porsi, eh? Wow. Lihat. Seperti makan hamburger. Tapi tra ada roti. Oke, kita tambah lagi. Di atas wajan ini, hajar lagi ya. Wih, hampir saja jatuh. Ini lauk sudah hampir habis ya. Tapi sah, merasa puas. Langsung saja. Jatuhkan ya. Jatuhkan. Sah hampir lupa. Tambah mentega, karena ini terakhir, kita tambah bawang ya. Lihat, tambah bawang. Kecil sekali nih. Oke, tapi isinya banyak ya. Taruh lagi. Sayang sekali, tinggal dikit ya. Ini baru makanan level gangsta. Untung saja si dia belum datang ya. Ya, sam makan semua. Sepertinya sangat tangguh sekali ya. Sam masukin langsung ke mangkuk saja ya. Tapi saya tergoda nih dengan lemak yang ini. Daging yang ada lemaknya, makan saja sekarang ya. Langsung kita makan ya. Kalau hangat enak sekali, kita taruh mangkuk. Porsi terakhir. Kita makan dulu, oke? Puas sekali ya. Mangkuk sah sudah habis ya. Tapi bumbu yang masih banyak. Tapi saya sekarang minum ya dari Bongobong. Ini Black Heron ya. Kita minum sah dulu ya.
Sasu puas nih. Saatnya main game nih. Terima kasih, Bung Obong. Jika kau mau makan seperti saya, follow Instagramnya bungobong.id. Kamu main VR dulu. Watch your back when in rival rules. They'll test just to guess if your survival's rules. Ducking shells at the club and bail. Jump out busting gun until they tuck their tail. It seemed like I'm on an impossible miss. With the predicaments, constant positions. Tenpenny and Pulaski harass me. Cop call.